Selamat sore guys. Ini di kompleks apartemen saya. Nih. Jadi saya pas habis melahirkan naik 7 kiloan dan sekarang aku harus membalikkan badan saya. Jadi waktu aku hamil, sebelum ada planning hamil sama sesudah hamil, ini tempat olahraga. Muter aja di sini. Sekarang aku udah punya baby. Dibawa lagi ke sini ya, Dek Yosi ya. Jadi ini kompleks perumahan-perumahan di kota sini ya. Dedek Yosi udah bobo ya, Dek ya. Karena 3-2 hari lalu hujan lebat ya, aku gak bisa ajak dia jalan-jalan begini. Sekarang lagi social distancing, jadi gak boleh ke mall. Ke mall itu kalau ada perlu, belanja yang keperluan baby ataupun perlu-perlu amat baru pergi. Sisanya hanya berjalan di taman ya, Dek ya. Sekalian penghematan ya, Dek ya. Jadi ini aku suka sama orang di sini ya. Mereka telaten banget ngerawat bunga-bunga. Ini bunga-bunga mereka ini ya. Ini ada kuil apa nggak tahu juga. Terus itu ada kuburan mereka guys. Sini bersih, jalanan aja bersih banget, nggak pernah nemu puntung rokok sekalipun. Karena kesadaran kebersihan mereka itu sangat tinggi sekali. Ini lihat nih kuburan mereka, bersih asri. Ini kuburan mereka guys. Kalau kita suka bilang ih mistis, bawa baby nggak boleh, nggak apa-apa, yang penting kita punya niat baik. Ini batu-batu ini mahal guys, adek ya. Ini rumah-rumah mereka depan tempat peristirahatan yang terakhir ya guys. Kita nggak boleh terlalu takut karena kita juga akan pergi, tinggal menunggu waktu ya, Dek ya. Di kuburan mereka itu mahal-mahal, batu begini aja mahal ya, yang saya tahu mahal banget gitu. Jadi arah ke tempat tinggalku dari sana juga bisa. Kalau dari sini kita ke koin tadi pasti lewat sini. Gak apa-apa sih, aku suka lewat sini sama Dedek Yosi ya, Dedek. Kita punya niat hanya numpang jalan kok ya. Ini kan jalan umum. Nah, jadi di situ juga di dalam ada mobil. Ini guys, jalannya sempit. Itu ada rumah. Ini ya, kompleks. Dedek Yosi itu suka, wih, cakep banget tuh lagi dimakan madunya itu. Hey. Ini
kalau menggigit sakit pasti. Ini ada buah jeruknya. Aduh, banyak banget buahnya ya guys. Sekarang di Jepang lagi musim buah, mulai-mulai menuju musim buah jeruk ya. Ini adiknya Bobo jadi olahraga sekalian cuci mata ya dek, lumayan hampir sejam ya aku jalan muter-muter kompleks perumahan. Ini ada lambang tanah mau dijual. Ada lambang bendera. Ini artinya ini tanah mau dijual. Dengar-dengar ada mau buat apartemen juga di sini katanya gede ya. Oke, kita mutar di kompleks apartemen. Ya, Dek ya. Ini bersih sebenarnya, cuman karena ada angin kencang dari malam sampai tadi siang, jadi halaman pada kotor ya dek ya. Aku suka numpang jalan di sini karena gede tempat parkirannya ya dek ya. Panas. Matahari udah timbul. Ya. Wajah ini jangan sampai kena matahari. Oke, guys. Selamat menikmati hari-hari indah bersama keluarga Anda dan bersama anak-anaknya tercinta. Selamat sore semuanya.